Kita dia pasal masyarakat kau ada di kampung awak lah kami kedua ni. Oh mulanya cik dia amir, damir, harmoni. Oh lepas tu habis lah. Acu sebab kesalahan cik dia diri. Aku tahu lepas tu sebab dia lahir kini comel. Nama Mas Curi. Dah lah comel. Baik. Kalau dapat kaki. Dapat kaki ni boleh ni. Mana muka cik kerja tu? Bukan pasal tu je. Pasal dia lahir lah tiba habis fitno. Pasal dia pergi masyarakat sebab dia habis tersebar fitno. So kita nak tahulah apa yang punca tiba dia fitno. Apa punca dia ke? Okay. Aku pun nak tahu juga. Dah, kita start lah. Darilah memang sini Malaysia Kelantan baca di bawah kehak dari Anjala Production dengan bangganya mempersembahkan Teater Mas Curi. Aku ni bukannya tak mahu anak. Sabar lah Cik Alam.
Murid engkau memanglah sungguh. Dosa lah rasa hati sama dengan dia. Maaflah Cik Alang. Aku ni bukan apa. Pagi-pagi macam ni, aku kurang sikit je. Supaya dah cepat naik, barulah macam tempat kerja. Kan semua kan? Ha, betul tu Cik Alang. Maafkan nasihat tu. Ha, yelah. Carilah tajuk lain. Hai, tanpa semua. Dah-dahlah tu. Aku nak makan pun tak senang. Alok! Ha? Mai sini, Zek. Kacau je dah hari. Pagi aku makan dulu. Mai je lah. Tengok dia tu. Tak apalah. Abang pergi dulu. Cepatlah, Tok. Ya. Tak apalah. Ha? Apa dia ni? Mi, aku nak tanya hang ni. Pasal apa dah pergi ke tempat ni? Hang tak suka dekat kat siang tu? Lagu ni cerita dia mah. Dah mana tu? Mana sama tempat orang dengan tempat kita ni? Aku ni duk kampung kemana ke siang tu? Dia punya jauh. 500 batu dari sini. Contohlah, kalau ada kematian ke apa ke, tak dapat ke balik hari. Ni, anak tahu berapa hari aku nak sampai sini? Berapa hari? Ada yang terkejut pula kalau ke abang ni. Ni, 3 hari jalanan. Hang yang betul. Betul lah. Takkan aku nak bohong hang. Ni, aku punya jenuh tu. Dah tunggu aku tu. Kering dululah mayat tu. Oh, betul ke tu? Ni, lagi satu. Aku nak tanya. Aku ni, duk lihat cerita. Hang ni tak ada anak. Susah nak abang ke orang. Abang adalah anda. Kita kan dah lama kawan. Aku dan Alang tu macam-macam benda dah cuba. Ramuan lah, jampi lah, itulah, inilah. Semua tak kena. Kau tak tahu, tak ada rezeki. Tak ada rezeki no. Lagi satu. Dia tu tak kata mengandung ke tak. Lekat potah lagi. Aku ni kadang-kadang tengah berdua ni kesian juga. Aku ni pun teringin juga nak timba cahaya mata. Tapi bukan semua kejenuhan. Sabarlah anda. Sabarlah anda. Ni, satu lagi pesan kamu dua. Kalau nak menyembah ke, bergurau ke dengan Adam tu. Kau saja sebut anak depan dia. Dia cukup tak suka. Aku ni bukan apa. Saja je suka dengan Cik Latu Mara. Amin. Suka-suka juga. Nanti dia patah dia usaha. Mampus. Dahlah, kena pergi makan balik. Oh, pilih Han. Hai, Cik Alang. Han dengar ni. Cik Alang tak ada anak. Cik Alang tak mahu anak. Cik Alang bukannya tak mahu. Belum pernah kata tidak. Han jangan kata begitu. Nanti aku pedal pakai sabit. Sungguh mudah engkau bercakap. Bukannya aku tidak usaha. Aku ada satu wasiat. Sangat mujarab lagilah berkat. Wasiat apa ceritalah cepat. Kami akan cari sampai dapat. Semua petua sudahlah dicuba. Rezeki belum terbuka. Makanlah ular cinta mari. Kerang nasi boleh juga. Manalah tahu kalau ada rezeki baik kita mencuba. Mak, tunggulah. Tunggulah. Betul ke apa yang Han cakap ni? Betul, Cik Alang. Ramai dah yang cuba makan kerang mani dan kerang nasi tu. Dan ramai juga yang dapat anak. Betul tak senang? Ha, betul itu. Tapi... Cik Puan Mak Nura, dia tak percaya. Sebab tu sampai sekarang dia tak ada anak. Seno, aku rasa hang ni salah dengar ni. Setahun aku, Cik Puan Mak Nura tu
bukannya tak mahal, no. Tapi dia takut kasih untuk kemaja yo akan lebih kepada anak dia nanti. Takkanlah sampai lah putus sekali cumbu dia. Boleh jadi tu calang. Cakap siang. Pandang-pandang. Dengar ke orang sebelah. Susah kita nanti. Iman, saya rasa tak buat kerja. Kupi buat kerja dulu. Oh, betul ya. Sebagai tak jumpa ayam. Kalau begitu, tak apalah. Nanti berbicara lah. Tolonglah pandang. Terima sangat saya nak timah cahaya mata ni. InsyaAllah saya, atau saya dah berpisah. Nanti abang dah siap semua kerja ni, pergi cari undur. Betul tak, Pak? Betul. Demi saya, abang sanggup pergi cari. Tak apalah. Alang nak simpan-simpan dulu. Abang pun nak sama kerja balik ni. Jalan baik-baik.
Cik Alah ni cantik betul. Rasa-rasanya boleh Datuk kalau nak kahwin dengan saya. Bangai budak ni Datuk, tak habis lagi. Lagu mana lah nak jaga lelaki. Tampak Cik Alah, kalau kahwin dengan Datuk, suri tak payah buat apa-apa. Semua dah diserikan. Betul kan Datuk? Betul itu, Cik Alah. Aku sanggup bentang dan telalang kahwin ni demi Mas Suri. Cik pun sihat. Apa yang cakap? Cik Puan. Cik Puan lah. Cik Puan sihat. Alhamdulillah dia sihat. Ni nak tanya ni. Andak dekat rumah tak? Andak? Andak tak ada. Dia pergi hutan mencari gotang edama. Kejap lagi baliklah tu. Tak ada pula lah. Tak apalah macam ni Cik Alang. Nanti andak balik. Abang akan ada sekompis tanah. Pendekar-pendekar kita yang pergi menentang pencerobohan siam hari tu akan balik dalam 2-3 hari lagi. Jadi, Baginda Sultan nak buat majlis untuk sambut kepulangan mereka. Kalau ia pun Datuk, jemputlah naik dulu. Kena nak tegur dua, buat hilang dahaga. Tak apalah Cik Alang, terima kasih je lah. Aku ni banyak lagi kerja nak kena buat. Nanti anak balik, nanti habak kat dia anak sekompis tanah. Baiklah Datuk. Cik Alang, jangan lupa dengan carangan Datuk tu melepas nanti. Yelah, saya naik dulu. Pengawal, my set. Ya, Datuk. Cantik Mas Suri tu. Teri ni nak kena kahwin dengan dia. Betul tu, Datuk. Siapa lagi yang layak kecuali Datuk? Tapi. Mesti nak cakap pasal Cik Puan kan? Ya, Datuk. Biar pergi kat Cik Puan tu. Aku tak kira. Aku tetap nakkan Mas Suri. Kalau badannya aku tak dapat, sayapnya pun jadilah. Sama nak datang. Hang jangan cingat.
Ustaz. Anu mau pergi mana? Tinggal mamu seorang saja. Hak tu kapal, mamu. Lambat. Mamu pergi dulu, ha? Cantik budanya, Kak. Memang cantik. Dah rasa berkenan, Kak. Hang berkenan Kak Suri? Begitulah, Kak. Kalau hang berkenan, akak boleh tolong Bina, kan? Bolehlah, Kak. Sabar, Kak, nah. Abang, Abang. Ya. Mas Lisa. Ya, sayang. Jadi? Saya sadarkan. Apa kata Abang bilangkan saya untuk... Tak mau. Abang tak mau. Abang takkan benarkan. Awak, Abang ada hati lagi ke kat budak perempuan tu? Apa yang awak berepek ni, sayang? Takkanlah saya ada hati kat budak tu. Betul ke? Saya kan dah ada awak, sayang. Kalau macam tu, buktikan. Pinangkan saya. Untuk orang lain. Demi mu sayang, Abang sanggup. Assalamualaikum, Suri. Waalaikumsalam, Datuk. Mak bapa hang dekat rumah dah? Ada depan ada kat dalam. Panggil depan set, aku nak jumpa. Baik, Datuk. Sebelum tu, jemputlah duduk dulu. Cik Puan. Assalamualaikum. Salam. Mak, Mak. Datuk memang
Biarkan Papi jumpa dia. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, ada. Sihat tak? Alhamdulillah, sihat. Ada apa main rumah ni? Sebenarnya, ada. Kami main sini ni ada hajatnya. Penting sangat ke hajat? Penting, ada. Tapi sebelum tu ni aku nak kenalkan ke hang. Apa tu? Ni nama dia Wan Darus. Wan Darus ni aku dah anggap dia macam adik kandung aku sendiri dah. Jadi kami mai sini ni sebab hajat dia lah. Datuk. Ya. Jangan kat sini, Datuk. Benda yang baik tak elok ditanggung-tanggungkan. Betul tak, Datuk? Betul tu, Datuk. Buat apa nak malu? Hei, sebudak ni. Biasa, Datuk. Macam ni lah, Datuk. Sebenarnya hajat si Darus tu macam ni. Pergi ke bendang menuai padi. Padi menguning, lebat buahnya. Mohon Cik Alang dan anak sendiri. Ingin kami lamar sekuntum bunga. Datuk, dah lama tak main rumah. Lepas tu pula dia. Aku ni tak berhati sangat patut semua ni. Tapi biarlah aku cuba nak. Silakan. Sabar-sabar tak? Alang. Ya? Lagu mana ni? Balas, Abang. Balas je? Abang tak berhenti. Boleh. Tak apalah. Abang cuba. Datuk, ya. Encik Puan, dengar. Sungguh bertuah rasa di hati. Melihat rusa menyerah diri. Bunga yang mana? Datuk sendiri. Untuk siapa yang punya diri? Pandai yang nak balai patut saya. Benda mudah tu, Datuk. Mudah, orang kata anak. Sayang, ya. Tolong balaikan pantun si anda. Boleh. Pandang, calang, dengar nak. Baiklah. Rusa hutan tanduknya cantik. Buat hiasan dalam istana. Bukan untuk kamu, tapi untuk adik. Awak Cik Alang menggosok dada. Wah, tak sangka Cik Puan pandai juga berpantun. Tengoklah bini siapa. Tapi biarlah pantun Cik Puan ni bini saya turun balai. Silakan. Sabar-sabar. Takkan dia tengok saja Cik Puan tu. Balailah sekali pantun dia. Saya jumpa ya, Bang. Cik Puan, kami orang biasa dan kebanyakan rasa segan untuk ke istana. Bagilah masa untuk kami berbincang. Kalau dah jodoh, tak akan ke mana. Betul itu. Allah, Cik Alam. Pemuda macam mana lagi Cik Alam ini, kan? Apa kurangnya adik kami Wan Darus? Cik Puan, anak kami inilah seorangnya, Cik Puan. Kalau boleh, biar pilih dia buat keputusan sendiri. Kalau macam tu, Cik Alam, anda fikir-fikir dulu. Nanti kalau dah ada jawapannya, habaklah kat kami ni. Tak usahlah risau, Datuk. Macam Alang kata tadi, kalau dah jodoh, tak ke mana. Betul, betul. Rasanya dah tak ada apa-apa dah. Kami pun nak minta diri dulu ni, nak pergi ke istana. Hang pun kena pergi nanti. Dah. Saya kena pergi juga, kak. Kami minta diri dulu ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati dalam tu. InsyaAllah. Minta diri dulu ni. Alang dah dulu. Hati-hati dalam tu. Haa, awak dan sahabat pasal pergi istana tu. Alah lupa lah, Bang. Manalah ambil lupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah waktu solat dah ni. Mailah kita masuk dulu. Betul itu, Bang. Jom, sini, mai. Dia ni, sekarang Pak Anda. Mana aku jumpa dia?
kami jumpa dia dekat pelabuhan. Katanya cari Pak Andam. Kalau macam tu kami pulang dulu ya. Dah lewat dah ni. Tak nak jumpa sendiri dulu ke? Esok-esok dia malam. Baik dulu ya. Lama dah kamu sampai sini. Baru saja Pak Andak. Sebaik berjumpa dengan mereka. Maaflah ke Pak Andak ni. Pak Andak tu lupa lah dia ambil hang tu. Tak apalah Pak Andak. Tak apalah. Ni, dia panggil Suri sah. Mak Suri? Mak Suri? Mak Suri? Ya, Mak. Baiklah tu, Ustaz. Ada apa ni? Ya, kenal dengan seseorang ni. Ni Suri, Mai yang kenaikan hang. Nama dia ni geram, Mai. Sepupu hang dia kan jauh tu. Jauh ni Abang datang. Ni datangnya ada apa? Saya datang ni sebab ada buat persembahan. Persembahan apa tu, Mai? Persembahan berlakon, menari, menyanyi. Macam-macam ni, Pak Andak. Macam menari je persembahan ni. Tapi siingat Pak Andak, kat istana ada juga persembahan. Agaknya halah kau yang buat. Itulah Pak Andak. Oh, boleh sangat dah tu. Pak Andak tu kena pergi istana juga. Bolehlah kita pergi sekali. Baiklah Pak Andak ni. Berapa lama kan di sini? Kalau tu saya belum tahu lagi Pak Andak. Kalau saja buat pening lah, tinggal je lah rumah Pak Andak ni. Buat je rumah sendiri. Betul itu. Dengan jemputlah naik. Nanti Mak Andak siapkan bilingnya ya. Masuk ni kalau Mak ya. Sila Mak. Baiklah kita masuk dulu. Apa-apa. Masuk kaki dulu lah Mak. Bersuara. Mereka berpikir
sahabat dah. Dia mesti ada dekat sini. Ubi, Husin, bila hampa belum ada dekat sini? Bukankah hampa belum ada dekat istana? Sudah, sudah. Cukup, Darus, cukup. Hang tahu tak berapa lama aku dengan Ubi tunggu hang kat istana? Rupanya hang duduk bercengkerama kat sini. Husin, apa yang hang cakap ni, Husin? Darus, puas aku dengan Husin menunggu hang dekat istana untuk bagikan harta pemberian Sultan. Rupa-rupanya hang masih lagi di sini, di rumah sini, duduk berdua-duaan di tempat gelap lagu ni. Darus, boleh mengundang fitnah hang tahu tak? Ni, alas saja kah? Bila bunga yang kembang terus dipetik secara paksa, lagu ni kan sikap seorang pendekar. Husin, lancang betul lidah hang berkata-kata, Husin. Adakah hang pun? Ya, memang betul. Dah lama aku suka kat suri. Lani kita tengok siapa yang lebih hebat, yang menang berhak kat atas suri. Awak ni apa semua ni? Awak suri di perniagaan. Suri pun ada hal untuk memilih. Suri, ini hal lagi. Suri tak payah nak usah tampak. Suri pun ada hak. Ya, memang betul. Tapi memiliki suri ini adalah lambang kemegahan bagi seorang lelaki kat tanah Langkawi ini. Sudah. Kalau begitu, tanpa senjata, yang menang berhak kat ini. Kurang ajar sekali kau ini. Kau memang takkan. Biar saja ini. Ini urusan lelaki. Apa ni? Lekas. Bus ini kat tak soal bayar kau, Husin. Tak usah cakap banyak. Sudah. Aku nak bawa kamu balik. Balik!
Baiklah, Pak Nak. Sudah okey. Pak Nak. Minta maaf, Pak Nak. Saya naik dulu, Pak Nak. Tidak. Beza suri dengan matahari. Suri dengan matahari? Tak tahu lah, Pak. Apa jawapannya? Jawapannya, matahari menyinari di siang hari. Suri? Tapi suri menyinari hari apa? Diriku takkan tuntas asal segala
Tempat ni akan menjadi sejarah. Tempat ni akan menjadi saksi.
beruntung Mas Uli dapat laki seperti hang. Husin, aku yang patut beruntung dapat isteri macam dia. Hang janganlah ambil kesalahan Husin. Inikah semua sudah ketentuan Tuhan. Terus, ayo selesai. Yobi, dengar abang, isteri hang Suri itu dah berbadan dua. Betul ke Darus? Begitulah Wi. 2-3 bulan nanti dapatlah aku beli macam yang mata. Hei! Kalau bukan kerana Datuk Bajayang, Mas Suri telah jadi milik aku. Husin, cukuplah Husin. Aku dah kata dah Husin, ini takdir Tuhan Husin. Ingat Husin, hang ni pun Husin, ramai lagi kan anak darah dalam kampung kita ni. Siapa lagi? Anu Intan. Hang cakap saja dekat mereka. Mereka mesti nak punya Husin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk, kita ada masalah. Masalah apa Datuk? Besar masalah dia. Silakan dulu. Apa semua dengar ni baik-baik. Tadi aku pergi menghadap bagi dia Sultan. Dia habak kat aku. Tentera siap dah sampai ke Kuala. Faham? Ya. Jadi dia minta kita pergi ke sana sekarang juga. Darus, hang siapkan pahlawan-pahlawan kita. Besok kita akan bergerak ke sana. Baiklah Datuk. Datuk. Ya. Wan Darus ni biarlah Datuk. Isterinya hanya menunggu masa saja Datuk. Betul. Siapa lagi boleh jadi kepala Ubi? Saya boleh Datuk. Hang Husin. Ya. Husin, aku nak hang duduk kat kampung ni, jaga kat mana kampung ni. Sebab kalau semua pilawan jentera siap tu, siapa nak jaga kat mana kampung ni? Biarlah Darus yang pimpin mereka-mereka kita. Baiklah Datuk. Darus, aku faham. Hang mesti risau pasal keluarga hang. Tapi Darus, aku nak hang percaya kat aku. Aku akan jaga keluarga hang baik-baik dengan nyawa aku sendiri. Kalau begitu Datuk nak, khidmat untuk negara lebih penting pada keluarga Datuk. Ya Darus, itulah hakikat sebenarnya. Kalau begitu Datuk, izinkan kami pulang dahulu untuk bersiap-siap dan memberitahu keluarga Datuk. Pulanglah dahulu. Tapi ingat, Ubi, Darus, besok sebelum subuh hamba akan bergerak ke sana. Baiklah Datuk. Sungguh hati ini.
sebuah kisah. Kisah? Ya, sebuah kisah. Tapi sebelum itu, biar saya memperkenalkan diri. Nama saya Deraman. Saya ini pengibu lara, membawa cerita ke pelosok kota. Hanya dengan cara beginilah saya boleh menimba ilmu dan bertukar-tukar cerita. Ah, ini Mamu pula punya cerita. Mamu juga merantau dari India ke Langkawi. Banyak itu perempuan suka sama Mamu. Tapi kita dululah. Mamu ni bukan perempuan yang suka, tapi Mamu yang suka. Betul itu. Sama lagi. Boleh saya teruskan? Silakan. Hari ini saya akan bercerita tentang Wali Songo, penyebar Islam di Pulau Jawa. Tapi sebelum itu, Anum, ya? Tahukah kamu berapa orang yang ahli dalam Wali Songo tersebut? Ahli dalam Wali Songo? Lima. Lima? Lima? Ha. Ayu, salah lah. Tak ada sekolah. Ayu. Bukan lima, tapi sembilan. Sembilan? Oh, itu India sembilan. Itu macam? Bukan India sembilan, Mamu. Sembilan orang. Mereka inilah yang berjuang di Pulau Jawa sehingga sekarang. Tapi sebelum itu, sudah adanya Islam di Pulau Jawa sekitar tahun 1082 Masihi. Oh, sudah lama. Tapi kan Pedraman, sebelum itu dekat Pulau Jawa ada agama apa lagi? Sebelum Islam berada di Jawa, adanya agama Buddha, agama Hindu dan agama Mistik. Mistik? Apa itu Pedraman? Mistik tu agama yang percaya kepada alam. Seperti kalau ditengok pokok besar ni, disembah. Sembah? Kalau ditengok batu besar, disembah juga. Kalau ditengok si Mamu ni pun disembah. Ayuh, kalau itu macam, itu jadi Tuan Mamu lah. Mamu buat sembah dia. Kami kalah. Ada-ada je lah Mamu ni. Tak apalah, mari kita menyanyikan lagu dari Sunan Giri. Lagu ni baik untuk kita semua, terutama ni Suri. Baik untuk anak dalam kandungannya. Ya, bagaimana? Terima kasih. Pada bulan, pada nekoyo rino. Marilah Suri. Ya, Abang. Hati-hati, Suri.
pandok itu itu. Ramai orang yang berkumpul di rumah pandok. Lepas tu, entahlah kan. Mereka duduk rancang nak jadi kawan Darus, ketua kampung kita. Heish. Tak boleh jadi ni, Cik Puan. Ini mesti perancangan daripada Sembah Suri. Kalau Wan Darus jadi ketua kampung kita, habislah Cik Puan. Mereka tak layak Cik Puan dah. Mereka duduk saya sanjung Mas Suri. Heish, tak berjadi, tak berjadi. Hang tunggulah nasib hang suruh. Lepas je hang beranak. Aku rejakkan cukup-cukup. Assalamualaikum, Cik Puan. Salam, Sik. Awak Cik Puan marah-marah ni? Tak adalah. Dayang ada bagi tahu. Ramai orang yang berkumpul kat mandang. Ya, nampaknya budak jaraman tu tak boleh diberi muka. Dasar menumpang. Patutlah orang kampung datang ke rumah Pak Andak. Kononnya mahu mendengar cerita jaraman. Ini tak boleh jadi, Cik Puan. Kita kena buat sesuatu. Betul, Cik Puan. Kita tak boleh bagi muka dah. Betul. Kita kena ambil tindakan cerita sebelum kaduk nak tunjuk. Sik. Ya. Masih menaruh hati lagi ke pada suri itu? Lah ni, Cik Puan. Bukan menaruh hati dah. Tapi, rasa benci pun sudah ada, Cik Puan. Saya tunggu arahan daripada Cik Puan lah. Boleh. Hang jangan lupa main-main. Baiklah, Cik Puan. Dalam ni, saya kena pergi istana dulu. Aku pun tak pergi jumpa. Bukanlah. Tak boleh nak tahu. Baiklah, Cik Puan. Abang Sik? Ya. Nanti jangan lupa nak pergi rumah Cik Puan. Dayang? Baiklah. Abang dah letak balik bulunya ke rumah. Ha, iyalah. Saya pun nak bagi dekat sini.
Yalah. Aduh.
salah kerana bermuka dengan ramai. Atas kuasa yang telah diberikan Sultan kepada aku, maka dia akan dihukum bunuh. Ini semua fitnah, Datuk. Tiada bukti usul presa. Kuasa diberi Sultan, Datuk pula salah gunakan. Datuk, Cik Puan Mak, terimalah keputusan ini. Bebaskanlah Masuri. Bukan harta sebagai cagaran, tetapi keadilan mesti ditegakkan. Yang bersalah akan dihukum. Saksikanlah wahai penduduk-penduduk Langkawi. Baik. Baik. Bunuhlah hamba. Tinggallah hamba. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Sekiranya hamba diberikan Tuhan, segala senjata taruh di badan. Thank you.
musim bertukar dendam. Sumpahnya termajaya. Jangan tidak tersampaian. Hasutan dan yang jadi membara. Gembira masuk